Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca YouTube semua dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia bersama channel saya dan terima kasih juga atas support dan dukungan dari jenengan semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Teman-teman YouTube, kali ini saya akan menceritakan salah satu orang yang menurut saya sangat berjasa bagi hidup saya ini. Apalagi beliau itu yang mengenalkan saya kepada dunia pewayangan. Mestinya itu sudah saya katakan berulang-ulang bahwa saya bisa seperti ini itu karena almarhum Pak D saya. Beliau bernama Bapak Subandi Boraharjo. Asli dari Kediri, kemudian beliau tinggal atau berdomisili di Pajang, Solo, Jawa Tengah. Nah, kemarin waktu saya di Solo dan saya sempatkan berziarah ke makam beliau, apalagi ini mendekati bulan suci Ramadan, katanya itu sebaiknya kita berziarah ke makam saudara yang sudah mendahului kita. Dan ini saya sempatkan untuk datang ke makam beliau, ya berziarah, dan ada sedikit liputannya, kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco YouTube dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di Sarean atau makam orang yang menurut saya sangat berjasa, yaitu almarhum Pak D. Pak D saya yang sejak dulu mengenalkan wayang kepada saya, hingga memberikan banyak sarana dan prasarana pada saya, mulai dari gawangan kelir, wayang, keprak dan cembolo. Keprak dan cembolonya sampai sekarang masih saya gunakan untuk pentas, dan gawangan kelirnya untuk belajar di rumah beserta wayang-wayangnya. Ini saya berada di makam beliau. Istilahnya nopo nggih? Ruan. Ruah jare lurun arwah. Nggih, mau bulan puasa. Dene iki anu istilahe napa nggih ziarah ten makame Pak D. Nuwun biantu pantunganipun, mugi-mugi arwahipun Pak D kula dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Sedaya dosa kalepatenipun dipun ampunten. Pun jembarakan papanipun, dipun papanaken wonten ing swarga tundha lan amale mboten pedhot ngoten nggih. Matur nuwun. Thank you.
cukup. Niki nembe mawon baru saja saya ziarah di makam adik saya. Beliau wafat pada 15 Maret 2011, itu waktu saya masih kelas 5 SD kalau tidak salah, 5 atau 4 SD begitu. Beliau meninggalkan banyak kenangan yang berharga bagi saya. Setiap saya ke Solo, itu beliau mesti mengajak saya, entah itu nonton wayang dan mengajaknya jalan-jalan yang pastinya dengan secara tidak langsung beliau mengajarkan tentang kebudayaan kepada saya, utamanya wayang kulit, hingga beliau dirawat di rumah sakit. Itu saja beliau menunggu saya dan kedua orang tua saya. Baru itu beliau setelah itu meninggal. Ya, doakan saja semoga beliau ditempatkan di surganya Allah dan dimaafkan segala kesalahannya. Teman YouTube, itu tadi liputan saya atau video yang saya buat waktu saya berziarah ke makam almarhum Pakde saya. Tuh, rasa sedih pasti ada. Jadi mau bagaimana lagi, beliau adalah salah satu orang yang sangat berjasa pada hidup saya. Bagaimana tidak, karena beliau sudah mengenalkan saya ke dunia pewayangan. Sampai ini wayang-wayang beliau saja diberikan pada saya untuk sarana belajar di rumah. Jadi gimana ya? Saya dianggap anake dhewe, ada saya hanya keponakannya. Dianggap koyo anake dhewe. Tidak hanya wayang tapi ada gawangan kelir. Dulu juga ada kelirnya juga, terus cempolo, keprak, itu sampai sekarang itu cempolo dan kepraknya kalau saya mendalang itu saya bawa. Entah itu suaranya kayak apa, yang penting saya bawa, dan entah saya gunakan atau tidak, yang penting saya membawa. Itu cempolo dan keprak. Nah, beliau sendiri tidak hanya pandai atau mengerti di tentang ilmu pedalangan, tapi beliau juga bisa nari, mungkin karawitan juga sedikit menguasai. Jadi dulu waktu saya kecil dan almarhum Pakde itu mau pulang ke Kediri, itu saya tidak meminta apa-apa, tidak meminta oleh-oleh, tidak meminta jajan, tidak meminta apa-apa. Saya hanya meminta menawi Pakde kondur, kula njenengan pundhutaken wayang. Gitu. Entah itu wayangnya tokoh siapa, bahannya dari apa, kualitasnya bagaimana, yang penting saya dibawakan wayang, itu saja sudah senang sekali. Wis to dipamerono jajan larang paribasane nek ra wayang gak. Dulu waktu saya kecil begitu. Bahkan sampai apa ya, ya apa yang saya minta itu pasti dituruti. Teringat dulu itu saya hanya meminta dibelikan Kumbakarna, tetapi oleh beliau ditambahi gunungan itu 2. Sampai segitunya. Tapi ya mau gimana lagi, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang yang akan datang kita hadapi. Dan
almarhum Pak D dulu kalau mengajari saya mengenal tokoh wayang satu dengan yang lain. Satu contoh ini. Nah, ini. Ini kan saya dulu bingung, ini tokoh siapa? Oh, bentuknya seperti Gatotkaca tapi kok ini tidak apa ya? Tidak bolong, ora bolong. Nah, ini saya bingung ini siapa? Kuwi jenenge Jayadrata. Kok kados Gatotkaca? Carane bedakne pripun? Nek Gatotkaca ikine bolong, nek Jayadrata ikine buntet. Loh, gitu. Caranya menghafal wayang dulu. Kemudian saya dikasih tebak-tebakan. Waktu itu saya juga ingat. Iki tak gawake wayang. Ning beden wayang sing tak gawe iki sapa ae? Iki tak ini Werkudara. Anak Werkudara berarti kan Antarja sama Gatotkaca, tapi ternyata bukan. Yang dibawakan Antarja sama Antaséna waktu itu. Siji meneh ki pendhita. Nomor-nomane jenenge Dewa Brata. Wah, itu saya langsung antusias mencari buku. Siapa ya yang nama lainnya atau nama mudanya itu Dewa Brata? Ternyata Bisma. Gitu. Dan kalau tidak itu beliau penelpon. Sesuk tak gawake Baladewa. Itu bener itu. Terus ya suaranya Baladewa pripun, Pak D? Nah, beliau memperagakan di telepon itu tadi. Nah, di situ saya mulai mengenal wayang dan semangat belajar mendalang. Ya, itu tadilah sekilas cerita tentang pengalaman saya dengan almarhum waktu masih saya kecil. Dan ini wayang-wayangnya beliau, saya istilah apa ya, tak rumat lah gitu. Jadi upama nek wong nuku, meskipun ada yang ingin membeli dengan harga yang tinggi pun tidak akan saya lepas, karena ini merupakan kenang-kenangan dari beliau. Misalkan ingin mencari itu sudah tidak ada. Begitu, sekian dulu konten kali ini, bertemu lagi di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.